yang akan siasat rasuahku, yang akan buat pendakwaan engkau, yang dekat mahkamah pun aku dah settle. So semua dah settle, terlepas saja. Semakin meningkat umur, kita tengok dia tu dekat nak pencen dah. Ada orang dia kerja di sini, tapi tak malu lagi bro. Tak malu untuk meminta rasuah. Dia ada gaji dah. Allahu Akbar. Dia Ya, betul. penyakit rasuah ni rupanya penyakit yang berzaman dah berlaku. Antara maksiat-maksiat yang orang panggil apa, maksiat-maksiat kuno yang sampai sekarang ada. Rasuah, judi. Ini maksiat-maksiat yang dari dulu. Subhanallah. Sebab itulah bro, kau tak silap saya, di China, di negara China, orang yang terlibat dengan rasuah ni dihukum bunuh kan? Kau tak silap saya. Betul ke? Ustaz, kalau orang dekat China, mereka terlibat rasuah, kalau disabitkan kesalahan, hukumannya adalah ditembak sampai mati. Satu. Kedua adalah kos menembak, yakni peluru itu akan ditanggung oleh ahli keluarga si mati. Ya Allah. Ada berani kamu rasuah? Ayah, ini banyak susah mah. Hidup pun susah, mati pun susah. Ustaz tahu di Hong Kong, sejak ICAC ditubuhkan, Anti-Corruption Agency mereka ditubuhkan, antara kes pertama yang mereka selesaikan, antara beberapa kes awal yang ICAC dekat Hong Kong adalah satu badan yang berkecuali, yang di mana ICAC ini mereka ada kuasa menahan sesiapa pun dan mendakwa. Maksudnya, kuasa menahan dan mendakwa terletak pada mereka. Antara kes awal yang mereka selesaikan adalah pesuruhjaya polis mereka sendiri yang ada yang menerima rasuah berbilion dolar. Dan di Hong Kong sekarang, mengikut dekat ICAC, sekarang ini dah tak dikeluarkan lesen-lesen pusat hiburan yang baru di Hong Kong. Maka apa sahaja pusat hiburan yang ada di Hong Kong sekarang adalah daripada dulu lagi yang mereka masih diberikan lesen tersebut. Dan sesiapa yang didapati dalam pusat hiburan mereka ada melakukan aktiviti-aktiviti jenayah, pengedaran dadah, pelacuran dan sebagainya, didapati bersalah, maka lesen mereka akan ditarik balik dan tak akan ada lesen baru yang dikeluarkan dekat Hong Kong lagi. Jadi keseriusan badan pencegah rasuah itu sangat penting untuk memastikan kelestarian sesebuah negara. Jikalau sebuah badan pencegah rasuah itu, dia masih perlu bertanggungjawab kepada orang lain, masih perlu report kepada orang lain, maka di akhirnya dia akan satu bentuk rasuah yang tak habis. Contoh, okay, orang tahu saya perlu report kepada ustaz, tapi kalau ustaz rasuah, saya tak boleh buat apa. Sebab saya perlu report kepada ustaz, jadi saya perlu report kepada siapa? Jadi kalau orang yang nak merasuah, yang jadi penjenayah besar ni, dia rasuah kita ni, jadi end up, semuanya dia dah kautim, kitaran rasuah itu, dia dah settle. Kau nak buat apa? Yang akan siasat rasuah aku, yang akan buat pendakwaan engkau, yang dekat mahkamah pun aku dah settle. So, semua dah settle, terlepas saja. Dia. Jadi, kautim itu, lah. Kautim lah. Kautim lah. Antawahabul Atal.